ini petani-petani muda nih. Medi kemarin. Nugal, proses nugal. Ngasek bahasa Sundanya. Ngasek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taniku dimanapun anda berada, kembali lagi masih di channel saya Adi Lambar. Kali ini kita akan proses cara penanaman daun sop atau biasa yang dikatakan dengan daun seledri. Oke, tapi sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya kalian yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like, share, dan komen. Oke, kita lanjut. Dan ini prosesnya. Ini adalah semaian atau jambangan daun seledri ya, yang memang sudah siap tanjar karena memang sebelumnya waktu itu dalam proses penyemaian. Sekarang waktunya untuk penanaman atau biasa dikatakan ini kita mau nanjar ya. Jadi daun seledri ini kita masukkan ke keranjang seperti tadi agar prosesnya lebih mudah diangkat ke lahan. Nah, itu ada sebagian yang sudah kita tanam. Nah, sekarang kita keliling-keliling, kita lebih mendekat karena di situ ada kawan-kawan kita yang sedang bekerja. Nah, ini ada mulsa yang sudah dibolong ya. Biasanya menggunakan kaleng atau memang sekarang sudah ada cetakannya, jadi seperti ini dibolong lalu ditanam. Proses penanamannya ini nanti kita lihat ada caranya. Jadi beginilah penampakan seledri yang sudah dipindah dari jambangan ke lahan. Nah, ini lahan lebar berkisar 20x20 persegi atau biasa dikatakan di sini 20 satu rantai. Ini ada sekitar kurang lebih 10 atau sampai 11 baris. Dan di situ ada kawan-kawan kita yang sedang berproses menanam. Mari kita mendekat. Mana yang udah dibolok? Ini petani-petani muda nih. Medi kemarin. Nugal, proses nugal. Ngasek bahasa Sundanya. Ngasek. Jadi seperti ini ya. Ditugal terlebih dahulu, dibolongin. Nah, itu seperti yang lagi dilakukan teman-teman ini ya. Jadi dibolongin agar proses penanamannya lebih simpel. Nah, perlu diketahui bahwa mereka-mereka ini adalah petani-petani muda, calon-calon petani sukses. Kalau dulu orang tua-tua kebanyakan yang bercocok tanam, sekarang anak muda pun sudah mulai ikut turun tangan. Alhamdulillah. Dan ini inspirasi sekali buat kita semua ya yang muda-muda, agar tidak bermalas-malasan. Jadi di sini sudah tidak ada lagi pengangguran, kecuali memang dia pemalas. Karena penyakit malas itu adalah penyakit yang sangat susah diobati ya. Nah, di sini juga masih banyak plastik-plastik yang berserakan karena memang belum diambil. Nanti selesai proses penanjaran baru plastik-plastik ini, bekas polybag-an ini ya, ini baru nanti kita ambil, biar kalau kita mengelola lahan lagi ini tidak mengganggu, karena plastik-plastik ini sangat mengganggu kalau dibiarkan.
Bisa jadi kalau ada angin berterbangan, jadi sampahnya bisa kemana-mana. Jadi nanti kita ambilin. Oh, ini sangat mantap sekali nih tanaman seledri. Kita berputar-putar di sekitar dulu. Nampaknya itu kawan-kawan semangat sekali ya. Kita doakan saja semoga kami di sini sehat-sehat dan kalian juga di sana selalu sehat. Oh, ini di sini ada Mas Arif. Ini yang punya lahan nih. Ini yang punya kawasan daun seledri. Nampaknya dia juga sibuk membantu. Terlalu semangat. Dan memang itu yang harus kita lakukan di sini, harus tetap semangat. Kita kembali lagi ke jambangan daun seledri. Ini cuaca sudah mendung, jadi ini bibit harus segera kita tanam. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu kawan, singkat aja dulu. Besok-besok kita lanjut lagi. Jangan lupa klik subscribe, like, share dan komen. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.